Dinas Kesehatan Kota Palembang menerangkan, bioskop di kota ini diizinkan buka dengan kapasitas pengunjung 70% dari sebelumnya 50%. Hal itu bersamaan dengan pelonggaran aturan pada PPKM level 2 di Palembang. Namun pengunjung wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan syarat utama, termasuk selesai divaksin dosis pertama dan kedua. Untuk anak-anak usia 12 hingga 18 tahun juga diizinkan untuk mengunjungi bioskop. Namun protokol kesehatan tetap diperketat dengan mengatur jarak antar pengunjung dan penggunaan masker selama menonton. Ya, untuk PPKM level 2 dan level 1 kan sudah ada statement dari Menteri Luhut bahwa bioskop bisa menerima kapasitas dengan maksimal 70% dari kapasitas maksimal yang ada di bioskop. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Artinya, sebelum memasuki bioskop, ukur suhu, lalu cuci tangan, terus jarak antar penonton juga diatur, dan yang paling penting sekali adalah masker. Sementara pembelian tiket di bioskop diminta mengutamakan melalui daring. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Purwantoro, Kompas TV, Palembang.